Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fajar Custom Pen. Oke, buat teman-teman, semua subscriber dimanapun berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Oke, di kesempatan video kali ini, kita tidak membahas tentang repaint ataupun pengecatan ya teman-teman. Kali ini, sesuai requestan dari teman-teman, minta disepilkan hasil pengecatan kita yang sudah kita buat beberapa tahun yang lalu, sekitar 3 tahunan ya teman-teman, untuk kondisi terkininya seperti ini. Dan ini motor buat harian saya yang sering saya pakai untuk harian dan juga yang saya pakai buat ke ladang juga. Motor ini sebenarnya proyek kedua setelah Vega R yang warna pink ya teman-teman, dan motornya juga saya buat untuk harian. Jadi awal cerita, saya membeli motor Vega R dan Jupiter ini, awal-awal saya membuat channel YouTube ya teman-teman. Jadi supaya saya bisa konsisten upload video, membuat konten. Jadi saya membeli motor yang harganya lumayan terjangkau, motor-motor murah. Kemudian kita perbaiki dan kita repaint satu persatu, sehingga satu motor ini bisa menjadi beberapa pembahasan ataupun beberapa konten ya teman-teman. Karena salah satu syarat supaya channel yang masih baru itu bisa lebih cepat berkembang, yaitu dengan cara konsisten upload video ya teman-teman. Makanya saya membeli motor ini supaya kita bisa lebih sering upload video. Selain itu, kalau motor kita sendiri, kita bisa menyesuaikan konsep dan warna yang lagi tren. Untuk catnya masih aman ya teman-teman, meskipun di bodi plastik, catnya tidak ada yang terkelupas. Dan mengkilapnya juga masih aman, masih terlihat mengkilap. Warna tidak ada yang pudar. Dan untuk cat di bagian mesin dan tromol juga masih aman, tidak terkelupas. Dan nanti kita lihat setelah selesai kita cuci ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah selesai kita cuci. Untuk kondisinya masih aman ya teman-teman, tidak ada yang rusak untuk bagian catnya. Dan buat teman-teman yang belum nonton proses pengecatan satu persatu, baik di bagian pengecatan kerangka, bak mesin, bodi motor, shock depan, tromol, ataupun lampu, nanti link videonya saya tautkan di deskripsi. Jadi teman-teman yang pengen nonton, langsung saja cek linknya di deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen lihat untuk motor Vega R-nya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti di video yang berikutnya saya sepilkan. Oke, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini ada manfaatnya. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.